Oh, saya tahu lah. A B C D E F G. Eh, mana Aisyah? Dia pergi ke jembatan bola keranjang MSSWPL. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Cikgu, apa maksud poster ini? Mari Cikgu terangkan. Konsep ABC ini merangkumi akronim berikut. A. Anak, B. Baik, C. Cerdik. Konsep ini dibawa oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang berbahagia Datuk Haji Karudin bin Haji Ghazali yang menyatakan konsep ini adalah untuk mendidik anak-anak atau murid tersebut itu menjadi anak yang baik lagi cerdik. Konsep ini juga adalah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepatu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Susah juga mau amalkan ABC ini. Tolong si Amin. Amboi, tiada ada maka. Macam mana mau jadi murid ABC kalau begini? Sorry, Cikgu. Bagi menjadi murid ABC, kita perlu menunjukkan sasiah yang baik seperti sikap tolong-menolong, bersopan santun, berdisiplin, bertanggungjawab, dan sebagainya. Aduh, susah juga mau beli sekarang. Pening kepala nak fikir. Hai, kamu perlu bantuan? Saya boleh ajar. Ya, saya tak paham. Bagi membuat halaman, kamu perlu menggunakan jari penanda wacana. Oh, senang pula rupanya. Terima kasih atas tunjuk ajar. Sama-sama. Kan kita mau jadi anak yang baik lagi cerdik, perlulah saling membantu. Betul. Selamat pagi, Cikgu. Ada apa boleh saya bantu? Selamat pagi. Mike, boleh tolong Cikgu hantar ini buku PG 5 sini? Baiklah, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Ada apa boleh saya bantu? Selamat pagi. Boleh tolong Cikgu letak ini di almari sana? Baiklah, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Ada apa boleh saya bantu? Semua pagi, Mike. Mike, boleh tolong Cikgu hantar ini ke bilik kokam? Baiklah, Cikgu. Anugerah sasiah terbaik jatuh kepada Mike dari kelas 6A. Tanya atas pencapaian kamu, Mike. Yeah, terima kasih, Cikgu. Wow, tanya Mike.
Thank you.